yang terpasung bunda gulana perihal kasus korupsi yang jerat sang suami. Pedangdut Zaskia Gotik pun demikian adanya. Sang suami, Sirajuddin Mahmud, masuk dalam lingkaran kasus korupsi pembangunan gereja King Ming Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua. Dan kemarin, Sirajuddin duduk di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan status sebagai saksi. Lantas benarkah Sirajuddin memang terlibat? Konfirmasi aja saksi. Saksi terkait dengan proyek gereja King Ming ini. Apakah saksi itu ada ikut campur investasi atau cawe-cawe ikut dalam proyek gereja ini? Konfirmasi aja. Tidak pernah dengar. Tidak pernah dengar. Tidak ikut juga ya? Tidak. Sesuai keterangan saya tidak tahu menaut terkait proyek ini. Udah tadi kan dengar juga kan, tinggal nunggu aja waktunya biar clear. Apakah beliau memiliki kaitan dengan proyek pembangunan gereja ini? Ya, beliau menyatakan sama sekali tidak terlibat, tidak tahu ya terkait dengan proyek gereja ini. Ya, kami menghargai keterangan saksi tersebut karena saksi sudah memberikan keterangan di bawah sumpah, ya, dan ini kita hargai. Dan kita juga mengapresiasi apa yang dihimbau oleh KPK, karena beliau kan sempat tidak hadir. Kemudian jubir KPK, teman baik saya, Pak Ali Fikri, ya, menyampaikan bahwa saksi yang tidak hadir bisa dijemput paksa oleh KPK. Nah, ini adalah salah satu contoh yang baik dari warga negara yang menjadi saksi, ketika dipanggil ke persidangan, harus hadir. Sirajuddin tegas bantah terlibat dalam proyek pembangunan gereja. Pun dirinya beri jawaban pasti, tak kenal dengan terdakwa bernama Arief Yahya. Pengakuan Sirajuddin nyatanya berbeda dengan keterangan dari pihak terdakwa. Keduanya beberapa kali bertemu, bahkan Arief sempat beri pinjaman uang senilai 500 juta untuk Sirajuddin. Tapi benarkah lagi-lagi Sirajuddin mengelak? Tadi kan ditanya kenal sama Arief ya, dia itu main golf bareng apa pengiriman uangnya lewat kasino itu? Masih ya. Nah kalau minggu lalu tuh kenapa? Saya mangkir, saya udah koordinasi. Nah, saya ada sejumlah uang yang menurut keterangan klien kami itu dipinjamkan kepada saudara Sirajuddin. Nah, maka dari itu hari ini adalah lebih kepada mengkonfirmasi hal tersebut. Namun sayangnya tidak seperti yang kita harapkan. Ternyata itu tidak diakui. Begitu. Kalau ada pernyataan tentang 500 juta, kami tadi menunggu. Mana nih bukti dari Pak Jaksa? Tunjukkan dong bukti. Apakah itu transfer? Apakah itu bukti pertemuan? Apakah ada chat? Tapi ternyata sepanjang persidangan sama sekali tidak ada bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ya, hanya saja kami menghormati proses di KPK, ya, karena mungkin KPK punya bukti lain, ya, atau punya petunjuk lain yang belum ditampilkan di dalam persidangan ini.